Sorry, boleh gabung gak? Wah, lo Miguel kan? Ya iyalah Ren, sejak kapan gue ganti nama? Widih keren nih sekarang bawa-bawa kamera segala. Kerja di mana lo, Gel? Gue jurnalis sekaligus fotografer di media adventure gitu. Lo sendiri kerja di mana? Gue fashion consultant di salah satu production house. Oh, by the way, kenalin nih sahabat gue. Dia satu kampus juga loh sama kita, tapi berhubung dia anak seni, jadi jarang kelihatan gitu. Udah gitu, dia mojok terus lagi di rooftop kampus. Tapi biar afdol, mendingan kenalan sendiri deh. Hai. Miguel. Aku Bendis. Kamu suka ngelukis ya? Iya. Sedang melukis apa? Seperti lukisan siluet. Maaf kalau tidak soal tahu. Iya, ini emang lukisan siluet kok. Halo, halo Ren, bisa gak kita ketemu hari ini? Di tempat biasa kita ngumpul. Soalnya ada sesuatu yang mau gue sampein sama lo. Oke, thanks ya Ren. Semalam gue bermimpi. Saat kita bertiga ada di taman, saat pertama kali gue dan Gendis berkenalan. Teman, brother, wake up. Gendis itu udah tenang di sana. Lo harus ikhlas dan move on untuk lanjutin hidup lo. Gue tahu, Ren. Tapi gue masih nggak percaya. Kenapa begitu cepat dia pergi? Gue selalu berusaha untuk menjaga dia dan memberi yang terbaik buat dia. Udah deh, mendingan lo cerita ada apa lo nelpon gue dan minta kita ketemuan di sini. Seperti yang gue ceritain tadi, semalam gue mimpi saat pertama kali gue berkenalan dengan Gendis di taman ini, ada lo juga kan? Habis itu gue melihat kalender dan baru sadar kalau hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan gue dengan Gendis yang pertama. Beberapa hari yang lalu, setelah kepergian Gendis, gue nemuin lukisan yang tergulung dan di dalamnya terdapat kotak cincin serta surat yang ditujukan untuk Loren. Jadi, ini dari Gendis, Gil? Iya, itu dari Gendis. Maaf sebelumnya kalau gue udah baca duluan isi surat ini. Maka dari itu gue nemuin lo di sini, mau ngasih surat sama cincin ini. Karena ini adalah salah satu pesan terakhir dari Gendis yang wajib gue sampaikan. Rena, manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Sahabatku Rena, kamu pasti sudah sering membaca tulisanku yang berisi puisi tentang hidupku. Juga melihat saat aku melukis serta meluapkan semua isi hatiku lewat coretan-coretan siluet gambar di atas kanvas lukisku. Terima kasih telah mempertemukan aku dengan Miguel yang tidak pernah akan aku bayangkan sebelumnya. Dia akan melengkapi kekosongan jiwaku yang selama ini selalu sendiri hingga tumbuh menjadi cinta dalam hidupku. Sampaikan maafku padanya karena selama ini aku selalu menutupi apa yang terjadi dalam tubuhku dan juga penyakit yang kian ganas menggerogoti secara perlahan. Mungkin kanker hati ini adalah perwujudan semua lukisanku yang tak pernah berwarna hingga Nigel datang dan memberi warna pada lukisan terakhirku. Hari ini adalah hari di mana dahulu aku pernah begitu bahagia bersamaan dengan hari bahagiamu, menyambut bertambahnya usia
Dan di hari ini pula, semua bayang-bayang itu hanya akan menjadi kenangan dalam hembusan terakhir napasku. Aku bahagia, meski waktu tidak pernah berpihak padaku. Aku ingin kamu tetap menjaga Nigel dan menjadi teman terbaik dalam hidupnya. Jangan biarkan dia larut dalam duka yang berkepanjangan. Di hari yang bahagia ini, aku hanya dapat memberikanmu sebuah cincin sebagai kenangan persahabatan kita yang akan abadi selamanya. Dari sahabatmu, Gendis. Gel, hidup itu ibarat kamera. Fokuskan pada hal yang penting, bidik pada waktu yang tepat, bangun dari hal yang negatif, dan jika semua itu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, bidik kembali.